pagi. Indonesia tiba di tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini adalah instrumen raman yang kita gunakan juga untuk pengujian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kalian juga pertama saya, kita semua berapa nilai ini? Mesti nggak tahu. Dari nilainya. Ini katanya saya tanya nilainya kurang lebih 1-2 miliar. Satu kota. Jadi berapa ton, berapa triliunan yang kita lihat ini? Pertanyaannya saya bertanya tadi, kenapa begitu banyak ditangkap dan berapa yang kira-kira lolos? Yang lolos masih lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita tangkap dengan oleh BNN dan kepolisian. Karena itu bahaya narkoba tetap mengintai. Namun demikian kita menghargai dan sangat memberikan penghargaan kepada BNN, polisi, imigrasi dan kemudian bahwa berhasil untuk menangkap dan karena itu mengurangi bahaya daripada narkoba, walaupun kita tahu semua bagaimana bahaya yang narkoba untuk kita generasi muda khususnya yang mengkonsumsi itu, dengan melihat bahwa yang ditangkap saja 2,5 tahun yang lolos pasti bisa lebih banyak, maka bahaya tetap mengintai kepada generasi muda kita, sehingga bekerja sama semua pihak, media tentu saling membuka untuk memberikan intensi yang semua pejabat semuanya untuk menghindari, satu-satunya cara ialah menghindari, mencegah dan kemudian untuk menangkap daripada narkoba. Itulah harapan kita sekali lagi penghargaan.